melakukan serve. Ayo sebagai sekitar nomor 10 angkat sebuah ke atas nomor keberatan nomor 9 jurang pengertian dari peser nomor 2 ini dari peser grup mana sehingga boleh menjadi 1-0 kebobolan itu dari Bosa Cipurwini nomor 27 masih melakukannya ada sebagai seluruh pembangun juga angkat sebuah ke depan kita lakukan nomor 9 di pusat keras dan melibatkan saja ternyata bola keluar sehingga pun menjadi 2-0 masih nomor 27 dari Bosa Cipurwini melakukan sebuah barat siapa di sana nomor 10 angkat sebuah ke atas bergerak di pusat keras di pusat keras nomor 27 namun disilakan disampaikan nomor 27 dicatat saja masih dapat dipertahankan oleh sebuah manis sudah aku kita lihat di cari-cari mainnya kita lihat di kulit rasa kedua dapat dikembalikan pemain dari Desa Cikurut berjalan saja lalu dia pengertian dari pemain Desa Cikurut angkat dari kulit manis ini berapa dua dicatat-catat saja sudah dapat dikembalikan dengan baik dari pemain Desa Cikurut ini sehingga poin menjadi 1-2 kita lihat pemain dari Gunung Manik nomor 2 berguna sebab ada Rupiah Rasul Cunungi hasil ada nomor 10 sudah ini berguna pukulan keras sehingga poin menjadi 3-1 kita lihat pemain dari Rasul Cunungi nomor 11 berguna sebab ada siapa di sana nomor 2 angkat sebelah atas bawa ke belakang kanan yang terlalu ditahan dari pemain Rasul Cunungi ini sekali lagi diangkat yang membuat bola bola ke sebelah kanan saudara-saudara sehingga bola keluar dalam menjadi 4-1 tertinggal dari poin Gunung Manik ini atas semuanya Rasul Cunungi kita lihat masih melakukan lamsir ada sebaru sana baru-baru Rasul Cunungi juga menemukan juga dibuat oleh nomor 23 dari Rasul Gunung Manik ini sehingga poin menjadi 2-4 masih kita lihat nomor 23 menentang motor 10 benar melakukan serve ada sebar sana di barat suku cemongnya ada sebar ke atas kita lihat sampai sabar mendapat kemerdekaan nomor punggung 12 nomor punggung 4 di punggung namun tidak dapat bisa melewati pertahanan dari Nino Manuk ini sehingga poin menjadi 3-4 masih kita lihat dari suku nomor 23 melakukan serve ada sebar di sana sebar ke barat suku cemongnya ada sebar ke atas di punggung keras dapat ditahan oleh pemain dari Desa Gunung Manik ini sehingga poin menjadi 5-3 masih kita lihat sejangkung ini nomor 10 melakukan serve ada siapa di sana berkumpulnya jangan pada siapa di sana kita saja pemulihan keras oleh nomor 9 dari Desa Gunung Manik ini sehingga para pemain pun menjadi 4-5 masih poin nomor 5 kita lihat saudara-saudara nomor 15 melakukan siapa ada siapa di sana sebut comongi angkat saja ke atas namun kurang pengertian dari peser cekero ini kita lihat angkat saja atas kita keras nomor 11 sudah dapat ditahan oleh pemain cekero ini sehingga mana melakukan poin kepada Gunung Manik menjadi 5-5 kita lihat masih nomor 12 dari Gunung Manik melakukan set ancang ada sebar di sana Libera Sucur Muru coba ke atas dipukul keras namun dibiarkan saja ternyata bola keluar sehingga merupakan poin menjadi 6-5 masih nomor 12 ancang ada tengah-tengah melihat ada sebar di sana bola Libera Sucur Muru angkat sebar ke atas dicontoh saja nomor 11 kita lihat namun kurang pengertian dari nomor 10 ini sehingga poin menjadi 6-1 poin yang sama kita lihat nomor 14 ada siapa di sana acak-acak kita lihat pukul saja mau bisa dapat ditahan oh ternyata bola masuk masuk atau out masuk ternyata wasit utama menyatakan masuk mengapa menjadi 7-6 masih kepada pembina dengan dan cukur maruan sepanjang dari sabar sana angkat rata punya keras dan berperan pengertian pemain dari desa guru malik ini kita lihat angsa sabar itu namun hasil dapat dikembalikan dari pemain dari malik ini dengan rasa berbunuh sendiri dapat ditahan oleh pemain dari desa cukur ini kita lihat masih dapat dikembalikan ke belakang
Maksudnya yang kata tadi, yang kata semua, kecil-kecil ada tangan manja. Sehingga berbeda-beda menjadi tujuh sami. Mana masalah seru besar hari ini kita akan menemukan semua mahasiswa sepanca jadi sepanca yang berbeda di bicara mana tapi kalau bisa melakukan kita melakukan pemain desa dengan malam ini kita akan sekali lagi berbeda keras tapi kita bisa melakukan ini dari lapangan ini nomor bawah sembilan sehingga berbeda di 87 Pemilat di umuran bom 87 di Nusus Cikiru nomor pengumuman 16 ada satu di sana nomor pengumuman dan kembali lagi nomor pengumuman 11 melakukan berhasil-berhasil yang sangat cantik dari peseru umuran ini sehingga nomor pengumuman bom menjadi 8 sama masih di berat nomor pengumuman 19 macam ada satu di sana nomor pengumuman 2 angkat di atas ditahan saja oleh nomor pengumuman 3 ternyata sekarang menjadi 9-8 masih di belakang penumpang memang berlambang Besa Cukro angkat satu di rumah ini di pukul keras tidak dapat ditahan oleh pemain dari Besa Cukro ini sehingga poin menjadi 9-9 Pemain nomor punggung 11 di pukulan keras ini langsung saja bersama di sana ada udara tidak tapi tangan nomor 11 dikembalikan lagi di kelihatan namun dicontoh saja kita lihat angkat di atas dicontoh saja namun masih dapat dipertahankan oleh pemain dari Desa Cikre yang akan saja ke atas dan akan saja namun juga dicontoh contohkan yang sangat baik oleh nomor 3 ini cetakan manja dari pemain dari Desa Gunung Manis sehingga poin menjadi 10-11 masuk kita lihat si pemukul keras nomor 11 ini langsung saja pada sopan sana ada Rupere yang akan saja ke atas namun bola tiba bisa melewat unut sehingga poin menjadi 11-9 kita lihat setelah akan berlanjut ke babak final apakah Gunung Manik ataupun Pesat Sukeru bagaimana di babak selanjutnya yang sudah menunggu yaitu dari Desa Lucun. Kita lihat sebuah pukul keras dari Desa Gunung Manik ini nomor punggung 11 memutar-mutar bola kita lihat langsung yang sudah namun tidak bisa melewati net dari nomor punggung 11 ini sehingga poin menjadi 10-11 masih di bawah dari Desa Cikuru dengan nomor punggung 7 dengan sudah ada seperti nomor punggung 2 jangan kita lihat pukul dicontoh saja nomor 15 baru menemukan ini baru Desa Cikuru dicontoh saja namun langsung dapat kembali ke nomor 11 karena pekerjaan baru seru ini sehingga poin untuk Gunung Manik menjadi 12-10 masih nomor 22 dua gol sebaru sebaru sana dari Desa Cipro pelakuan berulang memberi contoh saja masuk saja di pertandingan luar kembalikan lagi di pertandingan sambil dapat ditahan contoh saja nomor 12 ternyata masuk sehingga berulang berulang poin menjadi 13-10 masih 13-10 keunggulan dari Gunung Manik ini kita lihat nomor 22 dua gol sebaru sana dari sebaru sana di baru sebaru sana dari nah untuk tidak dapat di kembalikan dengan baik oleh si kecil mulu ini sehingga poin menjadi 14-10 masih juga lewat tempat dari Gunung Manik melakukan sebuah ada sebuah di sana sekecil lagi akan ke atas di perkorasi bangkit tapi dapat dikembalikan pukul lagi ini masih dapat dipertahankan oleh teman dari Desa Cipat tidak dapat ditahan teman dari Desa Gunung Manik ini sehingga merupakan kedudukan poin menjadi 11-14 masih dari Desa Cikre sudah segera kita lihat berputar-putar bola nomor 11 langsung saja melakukan sebuah angkat dari Desa Cikre angkat ke atas pukul keras masih dapat ditahan teman dari Desa Cikre tidak habis komunikasi dari pemain Cikre ini sehingga mengatakan poin untuk Gunung Manik menjadi 15-11 masih ada pukul untuk melakukan sebuah angkat dari Desa Cikre si kecil ini akan saja ke atas dicorek saja oleh sejak kurung ini
saya akan menjadi 15-15. Masih di barat sejak nomor punggung 10 dan 11 melakukan sepak bola baru di sana. Angka 1 sepak bola nomor 15 ternyata masuk saudara saudara sehingga merupakan poin menjadi 16-12. Masih dari kedua mana kita berpura dan melakukan sepak bola satu nomor angka satu ke atas dicapai saja. Cetakan lama dari nomor punggung 1 ini dari rasa cukup merupakan poin menjadi 13-16. Tiga dua poin rasa cukup ini melakukan sepak ada yang baru di sana angka kedua kali berpura nomor 10 ternyata pukul yang sangat cerdik dari nomor punggung 10 ini sehingga merupakan poin menjadi 17-13. Tertinggal 40 dari rasa cukup ini ternyata pemain diminta oleh tim dari Cikeru. Masih kita lihat yang melakukan shot dari desa dunia mani nomor 10 masih saja kita sebutnya mulai dapat mengambilkan bola langsung saja dicontoh kita nomor 13 dia agar saja berkeras namun jauh melebar ke sektor lapangan sebelah kanan seluruh saudara saya boleh menjadi 14-17. Masih ada dari desa cukup nomor 5 nomor 5 sebalik sebalik di sana akan ke atas seluruh sebelas. Ternyata tidak dapat ditangkap oleh pemain desa Cikuru ini sehingga poin menjadi 18-14. Masih 18-14 keunggulan dari desa Cikuru ini sehingga poin menjadi 18-14. Sebarang seperti sana nomor 7 maka sudah ke belakang di bawah keras dapat dikembalikan kita lihat nomor 11 dicapai saja namun kurang komunikasi dari pemain Cikuru ini sehingga menambahkan poin kepada desa Gunung Madu menjadi 19-14. Masih kita lihat dari desa Gunung Madu menjadi 19-14 sebarat sekecil dulu masuk ke atas sudah keras pukulan yang sangat keras dari nomor 17 ini sehingga menambah poin untuk desa Cikuru menjadi 15-19. Masih 15-19 kita lihat nomor punggung 1 menemani masih gurit bunuh melakukan set ada siapa di sana udara di rumah ini akan sempat ke belakang nomor punggung 9 dipukul saja mau kurang baik dari pasar ini sehingga para pemerintahkan poin untung Cikuru menjadi 16-19. Masih dari Cikuru melakukan set ada siapa di sana nomor punggung 10 akan sempat ke belakang nomor punggung 9 masih dari desa Cikuru kita lihat menemani malam mulai nomor 21 kita lihat nomor 21 masih dapat dikembalikan akan saja ke atas nomor 15 dikukur namun masih dapat ditahan pemain sejabung dari desa Cikuru ini sehingga poin menjadi 19-19. Pertandingan yang sangat seru di sore ini di mana antar Gunung Manik melawan desa Cikuru langsung saja dari Cikuru melakukan serve kita lihat anak yang dikatakan sepuluh keras tidak dapat ditahan oleh pemain dari desa Cikuru ini sehingga poin menjadi 20-18. Masih dikeluarkan dari desa Gunung Manis si pukul keras nomor 11 ini melakukan sep ada siapa di sana akan saja ke taksi kita lihat nomor 10 sejak pukul ini melakukan pukulan keras sehingga poin menjadi 19-20. Selisih satu poin atas tertinggal dari desa Cikuru
kita lihat apakah bisa mengejar poin tersebut. Masih kita lihat dari Gunung Manik nomor 9, Gunung Manik masih dapat ditahan. Kita sedang mau berbalas dari salam yang bolanya keluar. Saya menambah poin untuk Desa Gunung Manik menjadi 21-19. Masih kita lihat nomor 9, jangan sabar sabar sana. Ada pemain dari Desa Gunung Manik tidak dapat dikembalikan pemain dari Desa Gunung Manik ini. Sehingga poin menjadi 20-21. Masih kita lihat permainan yang satu kesalahan ini masih dari Gunung Manik melawan pertahanan berat serta saja yang serangan tidak dari pemain bisa sulit kepada keras dapat dikembalikan melalui marang ini bisa Gunung dapat dikembalikan suruh bisa kemudian dapat kita bertahan nomor ke sembilan hanya keras dari pemain Desa Gunung Manik ini yang bernama 23. Masih menanggung mulai poin menjadi 22-20. Masih kita lihat nomor 13 melakukan set hari sebesar mereka. Akan saja dikasih tanggung ternyata bola didiamkan saja dan memasuk mulai poin. Sehingga poin menjadi 21-22. Masih tertuang satu poin di atas tertuangnya dosa cukur ini. Kita lihat nomor 10 melakukan set. Akan sampai di sana nomor 13. Masih poin 23 sama. Kita lihat nomor 12 melakukan set. Barang saja di sana sekecilnya. Ada saja kalau gak dikontek kontek. Namun dapat ditahan oleh pemain dari Desa Gunung Manik ini nomor 11. Sehingga mereka penyerang poin menjadi 24-23. Satu poin terakhir untuk Desa Gunung Manik. Akankah menuju ke final dari Desa Gunung Manik ini nomor 12 melakukan set. Dari sana masih dapat ditahan namun ternyata saya keluar namun terlebih dahulu terkena tangan dari pemain Gunung Manik ini. Keputusan wasitnya sangat baik dari pemain saya hari ini. Terlihat masih poin 24 sama. Apakah dimenangkan oleh Cikeruh ataukah Gunung Manik? Kepala nomor 4 melakukan sebaran 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 nomor 23. Sebab keras atau sebab keras terang dari Gunung Manik ini nomor 11. Sehingga poin menjadi 5-24. Baik terakhir untuk Desa Gunung Manik. Kita lihat nomor 11 melakukan sebaran. Atau sebaran 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 sebaran. Sehingga poin menjadi 25-25. Masih pertandingan yang sangat seru di sepak bola Belanda. Desa Cimindi kembali menang 11. Sehingga menetapkan poin menjadi 26-25. Masih satu poin terakhir untuk kemenangan Desa Gunung Manik nomor 29 melakukan separuh 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 baru sekecil ini. Akan satu ke atas sudah cukup. Yang keras dari nomor 11 Desa Cukurung ini sehingga poin menjadi 26-25. Masih di barat nomor 21 baru Desa Cukurung melakukan saudara-saudara sehingga poin menjadi 26-26. Masuk berapa dari Desa Cukurung Manik ini maka saudara-saudara sejak ini cukup menjadi
Permainan dimenangkan oleh pemain dari Jepang, Jepang.